Ketua Bayangkari Polres Pelabuhan Belawan bagikan bantuan kemanusiaan ramah perempuan dan anak untuk para warga masyarakat Lorong Melati, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Selain itu juga kepada para personil pos pengamanan operasi ketupat dan pos checkpoint operasi ketupat wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, juga tak lupa personil Babinkamtibmas jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Adapun bantuan sembako yang dibagikan berupa suplemen vitamin, masker dan sabun pencuci tangan atau hand sanitizer. Dari Sumatera Utara, Parsoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.